Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini saya mau masak oseng kikil cabe hijau pete ya. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabe rawit pedas, cabe hijau, cabe keriting, tomat hijau, pete. Pete, daun jeruk sama daun salam ya, tentunya sama kikil yang sudah direbus. Mari kita eksekusi. Nah, ini udah panas ya. Sudah panas. Kita masukkan bawang merah yang putih. Oseng-oseng dulu ya. Dan kalau tadi ini ya, masukkan daun salam sama daun jeruk. Tunggu agak sedikit lagi ya, dan masuk bumbunya. Lalu kita masukin kikilnya. Sama tempat kita masukin. Kita masukkan garam, garam secukupnya. Saya pakai saus tiram selera. Kita sebangun. Mantul. Kasih rice ball sedikit aja, karena saus tiram agak sini. Kalau kita aduk aduk, kita kasih air sedikit ya. Kita aduk lagi ya, jangan lupa tes rasa. Nah, ini udah dimateng ya, udah dimatiin. Kita angkat. Ini oseng kikilnya sudah jadi. Ini dia oseng kikilnya sudah jadi. Selamat mencoba ya. Cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.